Kami tidak bisa menerimamu kembali. Kau telah bersuami manusia. Ampuni saya, Ayah. Ayah memaafkanmu, Nawang Wulan. Tapi Kahyangan tidak bisa menerimamu. Ayah. Kalau kau tidak setuju keputusan Ayah, kau pun boleh pergi. Mayangsari. Mayangsari, rasanya aku lelah sekali. Mungkinkah kita selalu bersama? Kenapa tidak, Yu Ajeng? Kau masih suci. Sementara aku sudah tercemar oleh perkawinanku dengan Kakang Tarut. Kumohon kau mengerti. Maksud Yu Ajeng, haruskah kita berpisah? Ya, aku tidak ingin menodai kesucianmu. Jika aku ke barat, kau harus ke timur. Jika aku ke selatan, kau harus ke utara. Aku ingin selalu bersamamu, Yu Ajeng. Tempat inilah sebagai saksi, dan tempat ini pula sebagai batas pertemuan kita. Akan ke selatan. Aku harus ke utara. Berpisah denganmu.
Yuanjang. Dan sujud kalian ku terima. Tapi apa arti semua ini? Jadilah pimpinan kami. Hmm.
Hanya dengan memiliki dua pusaka itu, kita bisa jadi prajurit Mataram tak tertandingi. Kiai Pedang Kangkam dan Sampur Jalasutra. Semua terserah Dewi Mayangsari. Maksudmu? Jika ia mengizinkan, maka kita dapatkan kedua pusaka itu. Jika tidak, kita takkan dapat apa-apa. Kalau ia macam-macam, akan kuporak-porandakan dia. Sudahlah, kita ikuti saja perintah guru. Kita harus semedi. Sambut lelaki itu kemari. Ajaklah ke istana kita. Yeah!
Indah sekali. Luar biasa. Selamat datang, Batara Tantra. Oh, kau tahu siapa diriku? Saudaramu Mega tidak kuat menghadapi kami. Dan ia pergi. Kemarilah, mendekat. Dan kita lihat-lihat istanaku. Hah? Semua ini bisa menjadi milikmu, asal kau mau tinggal di sini. Benarkah, Mayangsari? Benar, Kang Mas. Jika kau mau tinggal di sini, semuanya akan menjadi milikmu, milik kita. Padamu, aku berharap kau bisa jadi cahaya ayah dan ibumu.
mendapatkannya. Joyo Kusumo, selama kau bertapa semadi di teratak ini, siapa yang membasuh badan dan menjaga keringatmu? Siapa yang membersihkan tubuhmu dan menjagamu? Aku. Jadi aku berhak mendapatkan pusaka itu. Aku berhak! Hiyah! Yeah!
Siapa yang membersihkan tubuhmu dan menjagamu? Aku, jadi aku berhak mendapatkan pusaka itu. Jangan ada permusuhan di antara kita. Terimalah ini. Mayang Sari, aku akan kembali ke Mataram. Mayang Sari, jaga Kesuma baik-baik. Kau relakan milikmu pada Mega. Hati-hati, Kamas. Ia sangat bahaya. Ia tidak akan pernah berubah. Karena dia pula, kami tercampak di bumi. Suatu ketika, harus ada yang menyatukan kembali kedua pusaka itu. Sebab, perpaduan keduanya yang paling dibutuhkan. Pedang Kangkam tanpa Jala Sutra akan menjadi liar. Panggillah namaku jika ingin.